lagi dengan saya. Kali ini kita akan mencoba mereview custom ROM Xiaomi EU yang kemarin sudah kita install. Kita akan sedikit mengulas fitur baru yang ada di versi ini. Keunggulan apa yang ada di ROM Xiaomi EU dibanding custom ROM lain. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, MIUI versi Cina, dan kelebihan di ROM ini sudah dikustomisasi dengan menghilangkan bloatware versi Cina yang ada dan sudah menyisipkan Play Store secara default. Jadi setelah install ROM ini, kita tidak perlu repot-repot menginstal Google aplikasi lagi. Oke. Yang saya rasakan setelah pemakaian beberapa hari, ROM ini terasa ringan, RAM lebih lega. Kita bisa lihat RAM-nya tersisa 2,2 GB dari 4 GB yang tersedia. Nah, fitur yang baru dari ROM ini adalah fitur dark mode. Fitur ini memungkinkan background kita berubah menjadi gelap. Kita akan contohkan setting di dark mode berada di versi double over. Kita buka setting, additional setting. Ya, kita aktifkan dulu mode developernya. Buka main device, aspect. Nah, kita pencet 3 kali MIUI version. Oke. Fungsi developer sudah aktif. Kita kembali. Kita kembali lagi, kembali lagi. Kita buka lagi additional setting. Nah, developer option kita buka. Nah, kita pilih, nah ini dia, naik mode. Naik mode, kita bisa setel always on. Kita contohkan dulu, kita pilih always on. Oke, kita lihat efeknya. Navbar-nya berubah menjadi hitam. Kita buka. Kita buka navigasinya. Berubah menjadi hitam. Aplikasi yang ada efek tertentu. Aplikasi SMS menjadi gelap. Sebelumnya ini warna terasa, coba balik lagi. Untuk menonaktifkan fitur ini, kita kembali ke developer option. Kita pilih off, naik mode off. Oke, sudah kembali. Jika Anda merasa fitur ini mengganggu, bisa dimatikan saja.